Plasma convalescent adalah cairan darah yang mengandung antibodi COVID-19 yang berguna untuk meningkatkan antibodi dan menurunkan jumlah virus antigen COVID-19 pada penderita COVID-19. Apa itu terapi plasma convalescent? Terapi plasma convalescent adalah salah satu terapi yang dilakukan dengan cara memberikan plasma pasien yang sudah sembuh COVID-19 kepada pasien dengan COVID-19 yang masih dalam perawatan. Oke, selanjutnya untuk syarat donor plasma convalescent. Yang pertama, pernah terkonfirmasi COVID-19. Pasien telah sembuh dari COVID-19 dibuktikan dengan hasil swab negatif 1 kali atau dibuktikan dengan surat keterangan sembuh dari rumah sakit atau dinas kesehatan setempat. Yang kedua, bebas keluhan minimal 14-28 hari. Donor plasma konvalesen diutamakan laki-laki atau kalau pendonor wanita belum pernah hamil. Untuk usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Berat badan minimal 55 kg. Lebih diutamakan pernah mendonorkan darah. Tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir. Dan memiliki antibodi IgG spesifik COVID-19 yang cukup. Memenuhi persyaratan donor secara umum. Sesuai dengan Permenkes nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Calon pendonor tidak menderita tekanan darah tinggi, tidak menderita kencing manis atau diabetes mellitus, tidak mempunyai penyakit jantung dan pembuluh darah, tidak menderita atau sedang menderita hepatitis B atau C, sifilis dan HIV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ribbon Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin share sama kalian tentang pengalaman pertamaku untuk melakukan donor plasma convalescent. Karena ini masih pertama, jadi aku deg-degan banget ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. We'll be right back.
melakukan donor plasma konvalesen. Bikin deg-degan juga ya, karena ini masih pengalaman pertama. Dan tadi waktu pengambilan plasma dibutuhkan waktu sekitar 1 hingga 1 jam setengah. Oke, buat para survivor COVID-19, mari donorkan plasma kalian untuk membantu pasien yang sedang berjuang melawan COVID-19. Jangan lupa buat kalian yang baru gabung, silakan subscribe terlebih dahulu, aktifkan tombol loncengnya, jangan lupa komen, like, and share video ini ya. Oke, sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.